Halo guys, ketemu lagi sama saya Dedi TS Eksplorasi Bandung. Kali ini saya mau kasih tahu cara pasang mika stop lampu belakang ya motor NMAX All ya guys. Sebelum ditonton jangan lupa subscribe, like, share and comment ya guys. Check it out. Nah, ini kita mau masang lampu sen dan mika smoke. Saya mau kasih tahu cara masang lampu sen, sambung kabelnya dan bongkar mika smoke dan masangnya. Langsung kita eksekusi guys. Nah, ini lampu sennya kita mereknya Wuming. Standby-nya merah ya. Standby merah, desain oranye atau kuning. Cara masangnya nanti, cara sambung kabelnya saya kasih tahu. Check it out. Nah, ini kita bongkar dulu ya. Bongkar dulu, sebelumnya kita bongkar gencil dulu. Gencil dulu. Lalu ini kunci L-nya. Kita pakai yang ukuran berapa kunci L-nya? 4. Hah? 4. Kunci L-nya yang 4 ya. Ini pakai kunci L, pakai kunci L. Cara bongkarnya mesti pakai perasaan ya. Jangan gerusa-gerusu, alon-alon, yang penting selamat. Enggak patah ini. Nah, ini udah caranya. Tinggal tarik aja ya, ini pakai tangan. Ah. Hati-hati aja, pelan-pelan aja, jangan. Nah, ini udah diangkat. Udah diangkat. Nah, aman ya, lihat posisi ininya. Aman ya. Mesti pelan-pelan. Gampang kan caranya? Nah, nanti kita cara nyambung kabelnya. Pasangkan dulu lampu sennya. Kalau sekarang kita bongkar ini ya, mikanya. Terlebih dahulu buka jok dulu ya guys. Buka jok dulu. Lalu baut ini. Ini baut berapa? 12. Baut 12 pakai kunci T ya. Kunci T. Nah, lalu si baut ini. Baut ini dibongkar. Bongkar sama baut ini satu. Kancing ini cara bongkarnya tinggal ditekan aja, colok. Colok tengahnya ya. Colok tengahnya. Cus pakai obeng ya. Bentar, pinjam dulu. Colok aja. Cus. Cus. Nah, ini lepas. Lepas, colok ya. Kalau mau dipasangin nanti tinggal dibalikin lagi. Nah, ini posisi nongol, nanti kita tinggal pasangin. Nah, ini jangan hilang ya guys, taruh aja dulu di bawah. Nah, ini bautnya buka. Baut ini buka. Mesti hati-hati guys, takutnya kena bodi ya. Pakai perasaan. Kalau pakai perasaan itu indah. Nah, ini bautnya udah dilepas. Sekarang yang sebelahnya ya. Colok aja kancingnya. Kancing, set. Satu lagi. Nah, kancingnya jangan hilang ya. Langsung tinggal cabut ya kalau ini udah. Nah, satu lagi kancingnya, colok, dicolok. Colok aja guys, pakai perasaan juga. Nah, kalau ada colok dia ke bawah ya. Set. Ini mesti dibongkar juga sebelahnya juga, kayak lampu ya. Mantap. Jadi ini untuk merenggangkan. Nah, kita lepas. Nah, terus soketnya lepas, tinggal dipencet saja ya. Set. Nanti kita cara bongkarnya pakai obeng kecil, pakai obeng gepeng ya. Nah, sekarang kita lepas yang orinya ya. Orinya lepas sambil santai aja bongkarnya. Nah, ini pakai obeng gepeng yang kecil ya guys. Nah, pas di ini brekin. Trekin sini, trekin sini, trekin sini. Jadi posisinya ini dari sini ya. Ini songkel, songkel. Terus aja diurut ya.
tapi mesti pakai perasaan. Diurut sampai ke bawah, dicongkel aja dulu. Ini ada berapa kunci ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 kunci. Nah. Set diurut muter. Mesti pelan-pelan karena takutnya nanti kuncinya patah. Nah, puter. Di posisinya mesti muter ya, guys. Jangan sebelah-sebelah. Jangan sampai pecah. Mesti hati-hati. Mesti pakai perasaan. Yang penting pakai perasaan aja. Kalau untuk membuka mika itu, gak usah gerusa-gerusu ya, guys. Santuy. Nah, kancing. Pas posisi kancing aja bungkannya ya. Nah, set. Terus putar lagi. Putar lagi, set. Sedikit-sedikit aja. Jadi posisinya mesti muter ya. Sedikit-sedikit. Nah, ini udah mulai renggang ya. Kalau yang NMAX lama itu nggak ada lemnya dia. Sistemnya kancing atau kunci. Beda sama NMAX 2020 mesti pakai hot gun ya. Nah, udah mulai renggang. Mesti hati-hati kita, guys. Kita itu kerjanya mesti hati-hati. Nah, ini udah lepas. Berarti kita lihat kuncinya ada berapa? Di atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 10 kunci. Nah, sekarang kita masukkan yang mika smoke-nya ya. Nah, ini kita mau masukkan ke smoke-nya. Kalau memasukkan dengan mengeluarkan itu beda, lebih gampang memasukkan ya. Lebih gampang memasukkan mika maksudnya. Nah, ini jangan kemasuk ini. Itu tuh. Aduh, apa itu namanya? Gelang cinta. Gelang cinta. Ah, memasukkan sama membongkar mika itu lebih cepat memasukkan, guys. Nah, ini kan tinggal cetrek-cetrek aja ya. Jamin ini nggak bakal bocor karena dia di dalamnya masih ada karet atau spon yang bulat ya. Mesti ngancing juga. Cetrek-cetrek. Dirapat juga nanti posisinya mesti ditekan-tekan. Mantap. Nah, ini ya guys, jadi kalau ini kancingnya udah terpasang ya. Nah, ini rapet ya, mesti ini mesti rapet, guys. Jadi kalau ininya rapet dia air tidak masuk. Nah, ini hasilnya, guys. Mantap. Nanti si lampunya diganti sama LED yang biru yang ini ya, jadi makin ganteng. Sekarang kita langsung pasang mikanya ya. Sis. Nah, kalau untuk lampu sennya caranya gampang, ini kancingnya satu. Ini model kancing ya. Ini sistemnya kancing tinggal tekan kayak gini ya. Kalau mau nyopot tinggal tekan aja tengahnya. Nah, ini kancing satu, bautnya tiga di sini satu. Kalau untuk lampu sen itu yang orinya kan tadi di sini ya. Kita tarik kabelnya ke atas lewat belakang. Nah, ini yang orinya, kabel yang ori. Ini jangan diputus kabel ini. Cuman kita cowok aja dikit. Coba jadi kita sambung ke sini ya. Kalau yang kuning yang sebelah kiri nyambung ke coklat, kalau yang hitam ke yang hitam. Nah, kalau yang ini nanti kita sambungnya ke lampu senja ya. Ke lampu senja bisa, yang warna coklat, dan ke lampu ke kontak juga bisa ya. Jadi gimana pilihan, karena lampu senja itu selalu nyambung sama kontak. Nah, ini. Nanti ke lampu senja aja, takutnya nanti ganti pakai folder pulsar, jadi gak usah ngerubah lagi. Nah, ini kalau yang biru nyambungnya ke sini, guys, ke yang coklat. Tapi ini digabungin dulu ya, gabungin dulu nanti ke sini. Langsung sekarang kita coba satu persatu sennya ya. Nah, ini sennya running ya, guys. Running set, standby nya belum nyala karena belum disambungin. Sobat sen dulu. Ini lampu alisnya model apa ini ya? Battery. Hah? Battery. Bagus ini ya, cakep lampu alisnya kayak mata. Nah, sekarang kita sambungkan yang biru ke biru.
yang sen udah, yang kabel sen yang sebelah kiri oneng ke coklat, hitam ke hitam. Kalau yang kanan kuning ke hijau, hitam ke hitam. Sekarang yang birunya disambungin ya, kabel birunya sambung ke kabel coklat yang coklat ini ya guys. Nah, coba dulu colokan ini yang soket 2 ya. Sekarang itu nyala. Nyala ya guys. Ini udah standby-nya udah nyala biru. Biru. Sekarang kita coba disenkan. Mantap ya. Sebelahnya lagi. Running. Nah, ini kayak gini ya guys. Bentar dulu lepas. Nah, ini kalau belum dipasang bohlam yang orinya, dia hasilnya kayak gini ya. Jadi agak kalau desain dia kedip-kedip. Nah, untuk solusinya gak usah pakai alat lagi, gampang. Ini soketnya biarin saja. Nah, bohlamnya kita masukin lagi. Masukin lagi. Sebelahnya lagi. Masukin lagi bohlamnya. Nah, ini nanti posisinya di sini ya, aman. Enggak apa-apa. Nanti kita taruh di sini di dalam jadi enggak kelihatan. Nah, hasilnya kan dia standby tetap, sen juga tetap. Ini dari depan. Hasilnya cakep. Gak usah pakai alat-alat lagi, simple ya. Simple. Jadi ini nanti kita taruh di sini. Nanti ketutup enggak juga enggak apa-apa, kena air juga enggak apa-apa. Ini karena ini udah paten. Mantap. Hasilnya kayak gini, guys. Mantap ya. Cara masangnya gampang banget. Ah, ini udah beres ya, guys. Kita coba cek satu per satu. Spionnya pakai R25 tangki panjang. Sennya sekarang kita rem grab. Langsung pakai Denso. Monggo yang mau silakan tinggal colek saya di TSS Parsi Bandung.